Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke teman-teman semua, kita sekarang membahas tentang cara membuat aplikasi ini. Dari buka, waktu ujian sudah selesai karena ini waktunya sudah Senin 29. Ini sudah selesai waktunya. Nah, di sini kita gunakan SID, teman-teman. Cara menggunakan seperti ini aja. Ini tampilannya, ada profilnya. Nah, kita lihat di sini untuk analistiknya, kita lihat dashboardnya. Nah, analistiknya pakai microsite, ini statistiknya sehari ini sudah banyak ya kliknya. Nah, ini bisa dibuat untuk mencari cuan juga, tentunya mendapatkan penghasilan tambahan bisa pakai ini juga, teman-teman. Karena ini berbasis klik ya, bayangkan 19 klik per hari. Ini per hari, teman-teman, karena baru kemarin, baru tadi malahan kita buat. Nah, oke, okay, cara pembuatannya sangat mudah. Kita ketikkan saja di sini s.id. Nah, kemudian kita login, teman-teman, login atau register. Yang sudah pernah login, tinggal klik di sini continue aja atau register dulu. Kita klik akunnya, kemudian kita klik lanjutkan di sini. Kita tunggu prosesnya. Nah, untuk kode referral silahkan diisi ataupun tidak, tidak apa-apa. Nah, di sini untuk selanjutnya tinggal kita klik saja I have read di sini. Kemudian klik yang kedua juga I want to receive news, kemudian continue. Kita tunggu prosesnya sampai selesai saja, teman-teman, di sini. Nah, sudah muncul, tinggal kita buat. Bagaimana cara membuatnya? Kita ke microsite, di sini ada short new link ya. Nah, ini nanti kita bisa untuk monetisnya juga, lumayan lah. Kita ke microsite, teman-teman. Nah, di sini ada create new. Ini tinggal buatnya, tinggal kita create new, ada beberapa model. Nah, di sini kuotanya di microsite ini ada 5 karena kita pakai free ya, tidak berbayar, jadi tinggal 5 kuotanya. Kita create new. Di sini banyak pilihannya, teman-teman bisa pilih personal branding, education, ataupun yang lainnya, ada event, banyak di situ pilihannya. Tinggal teman-teman pilih mana yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Ada banyak sekali, teman-teman. Nah, kita akan lanjut di tutorial yang part 2 untuk cara membuatnya. Oke, semoga bermanfaat. Di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.